Seterusnya, sukan para ASEAN 2017, Muhammad Rizwan Fuzi dan Abdul Latif Romli tepati ramalan raih emas. Jadi laporannya bersama Aisyah Basli. Silakan. Terima kasih, Miza. 26 pingat emas jadi rebutan pada hari terakhir acara olahraga. Kem Olahraga Negara meraih 2 pingat emas pada sesi pagi tadi. Untuk perkembangan sesi petang, kita bersama Fazli Ibrahim di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan, Fazli. Okey, terima kasih rakan setugas. Kembali kita berlintas langsung mengenai situasi bagi arena olahraga pada petang ini. Berita gembira, 2 lagi tambahan pingat emas terus kita gapai dan juga raih. Dan bersama dengan saya di waktu ini bagi atlet tumpuan kita, sandaran seorang lagi khususnya bagi Muhammad Rizwan Muhammad Puzi bagi acara 200 meter T36, walaupun di dalam keadaan tidak menentu kesihatannya, akhirnya berjaya direalisasikan menerusi acara terakhir yang disertainya setelah 2 acara terdahulu terpaksa diketepikan akibat masalah kesihatan. Rizwan Muhammad Puzi ataupun Dek Wan, okey, kepada penonton-penonton TV1, ada sesuatu Dek Wan nak cakap tak, Dek Wan? Aku apa hebat semua Alia kerja buat ATM sehingga mulai Alia apa macam aku itu aku. Itu dia. Okey, coach, mungkin sesuatu mengenai kesihatan dalam keadaan sebelum pertandingan dan disahkan untuk bertanding pada acara hari ini, mungkin coach boleh sesuatu dikongsikan bersama dengan penonton-penonton TV1, coach. Coach R. Jeganathan. Zan Fauzi disimpankan di Hospital Putrajaya selama 3 hari. Dia keluar ward hari Isnin dan Selasa kita test dia. Tapi keadaan dia belum puas hati, saya cancel acara 100 hari Rabu dan hari Khamis 400. Hari Jumaat minta kebenaran dari Dr. Azri dari ISN, dia yang bantu kami. Nasihat doktor, kami bagi dia kebenaran lari 200 tapi dalam 75% saja, tidak boleh tekan. Ikut budak Thailand, Indonesia ikut finishing saja. So dia ikut arahan, tekanan, dia masih dipermati perhatian bawa tangan doktor. Kesihatan dia belum sembuh lagi. Denggi ini lagi seminggu ni dia kena jaga badan betul-betul. Dalam ni sakit pun dia datang lagi nak bagi pingat untuk Malaysia. Itu dia, pingat emas ini untuk seluruh rakyat Malaysia yang mungkin turut berkongsikan berita kegembiraan daripada Rizwan Muhammad Puzi dan juga Coach R. Jeganathan. Okey, catatan yang dilakar menarik untuk kita kongsikan bersama iaitu 26.03 saat. Seterusnya pingat perak Muhammad Agung Laksana 26.20 saat, diikuti dengan seorang lagi rakan sepasukan Muhammad Alif bin Malik dari Malaysia dengan catatan 26.69 saat. Seterusnya satu lagi perkhabaran gembira, pingat emas bagi acara T12 200 meter Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah dengan catatan 23.56 saat. Seterusnya Wong Goin Amnat dari Thailand 23.78 saat dan Thailand juga seorang lagi rakan sepasukan dari negara jiran 23.93 saat. Saya kira itu saja perkongsian cerita suka dan duka dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Fazli. Terdahulu pada sebelah pagi, Abdul Latif Romli menepati ramalan meraih pingat emas acara kegemarannya lompat jauh T20 yang juga emas pertama olahraga untuk hari ini. Bagaimanapun, juara dunia itu gagal memecahkan rekod yang diciptanya di Singapura 2 tahun lalu. Beraksi penuh yakin, Abdul Latif ternyata tidak mengecewakan rakyat Malaysia. Kehadiran Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin serta Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin turut menjadi pembakar semangat. Hasilnya, lompatan pertama 7.41 meter sudah cukup untuk atlet kelahiran Perlis ini menghadiahkan emas buat Malaysia.
Namun lompatan beliau selepas itu gagal memecahkan rekod kejohanan 7.43 meter yang dilakukannya di Singapura pada 2015. Tetapi jauh lebih baik daripada catatan beliau di kejohanan para dunia di London Julai lalu 7.37 meter. Pingat perak milik atlet Singapura Suhairi Suhani dengan lompatan 6.85 meter. Manakala gangsa milik atlet Malaysia Zulkifli Abdullah 6.51 meter. Walaupun gagal memecahkan rekod kejohanan, Abdul Latif tetap berpuas hati dengan catatan beliau. Apa yang penting, misi mempertahankan pingat emas tercapai. Memang ada serat nak mengatasi rekod Singapura tapi tak capai ke pingat mana. Tunjukkan kepada family yang datang pada ini mencukong dan kepada semua yang datang mencukong saya bagi kepada Raja Perlis pun. Raja Perlis. Saya pun terkejut dari pergi datang. Itu yang lagi semangat. Baiklah, setakat ini sahaja laporan Harian Sukan Para ASEAN 2017 untuk N5. Tunjukkan sokongan anda kepada pasukan negara, semarakkan semangat mereka. Sebelum kembali bersama Miza, kita saksikan dahulu kedudukan pingat terkini dan wajah-wajah emas. Dari saya, Siti Aisyah Basli. Sampai kita jumpa lagi.